Yes, kembali di Indonesia Morning Show. Buat penggemar film nih kayaknya udah gak sabar banget buat bulan depan ya. Teman-teman ya, dengan munculnya atau diumuminnya aktor-aktor atau mungkin aktris-aktris atau film favorit yang masuk nominasi Oscar. Nantikan informasinya ya, kita akan tampilkan setelah ini. Betul, ya. Tapi kita harus closing dulu nih. Oh yes, yang pasti juga yang tadi dikatakan oleh Taufik ya, bahwa nanti ya kemarin-kemarin hari Selasa kan akhirnya Academy of Motion Picture Arts Science sudah resmi untuk memperlihatkan siapa nanti nama nominis-nominisnya. Exactly, yes. Yaudah kita kalau itu tampilkan informasinya berikut ini dulu, sebelum closing. Cahaya adalah salah satu elemen penting dalam dunia fotografi. Shadow alias bayangan yang dihasilkan subjek yang tersentuh cahaya menghasilkan foto yang memiliki jiwa. Dan 23 foto ini dipamerkan dalam gelaran Shadow Photography Exhibition by Net Photography Community. Di antaranya ada Under the Bridge karya Wisnu Tama Kusubandyo, Waiting karya Albert Sumilat, hingga karya salah satu peserta termuda, Kalisa Ann Prira yang berjudul Human. Tak dipamerkan dalam ruang pamer biasa, foto-foto ini dipamerkan dalam showroom Eurocars Gallery Plaza Indonesia Jakarta. Ini merupakan kerjasama antara Maserati Indonesia, fotografer kondang tanah air Tommy Siahaan, serta Net Photography Community. Ajang yang digelar sejak awal 2018 ini diharapkan dapat menggait perhatian dari dua hobiis, otomotif dan fotografi. Karena memang banyak juga sekali customer yang kita punya yang ternyata hobi mereka adalah entah itu melukis, entah itu fotografi, entah itu mungkin mereka juga punya bisnis yang ternyata bisnisnya adalah exhibition seni gitu. Dan akhirnya timbullah idea dari kami selaku principal dan juga APMB Indonesia yang memadupadankan luxury otomotif dengan luxury seni yang memang sekarang sudah memasuki tahun kedua. Konsep pamernya yang beda dari pameran foto biasanya diapresiasi oleh pengunjung. Sekarang dengan adanya exhibition foto seperti ini, seni seperti ini, jadi ada yang dinikmatin, ada extra value selain nikmatin mobilnya sendiri gitu loh. Tapi kita bisa juga nikmatin value art, kita bisa lihat fotografi dari tokoh-tokoh terkenal yang karyanya di display di sini, dan juga sekalian untuk refresh our mind lah. Hasil jepretan dari Net Photographic Community ini akan dipajang hingga Februari 2019 mendatang. Mevri Syari, Reza Anindita melaporkan untuk Net. Iya, yes, itu maaf kami koreksi sedikit. Jadi itu tadi adalah When Automotive Meets Arts, di mana memang acara dari fotografi itu bernama Shadow Photography Exhibition. Ini memang bekerja sama antara Maserati Indonesia dengan Tommy Siahaan dan juga Net Photography Community. Makanya tadi ada Wisnu Tama sih. Betul sekali. Tapi